Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai yakni wajib tiap-tiap orang yang akil baligh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Yakni wajib tiap-tiap orang yang aqil baligh itu ma'rifat akan Allah Subhanahu wa ta'ala dan rasulnya dengan ma'rifat yang yakin, dengan dalil yang yakin. Baik. Yakni wajib atas. Mudah-mudahan ada perkataan atas di situ. Karena bila wajib atas, maknanya wajib secara syarak. Yakni wajib atas tiap-tiap orang yang aqil baligh, yaitu wajib secara syarak. Maknanya dilakukan berpahala dan ditinggalkan berdosa. Wajibnya itu atas tiap-tiap orang yang aqil baligh, sama ada lelaki maupun perempuan, yang berakal, tidak termasuk orang gila. Baligh sampai umur, tidak termasuk kanak-kanak. Itu ma'rifat. Ma'rifat artinya mengenali akan Allah Subhanahu wa ta'ala sekadar sampai pada kedudukan sifat, bukan sampai mengenal zat. Cukup mengenal af'al Allah, mengenal asma Allah, dan mengenal sifat Allah. Sampai mengenal sifat Allah, maka kenallah kita bahawa zat Allah Ta'ala itu laisa kamitslihi syai, tak ada kesamaannya dengan sesuatu pun daripada makhluk. Tahulah kita zat Allah itu qadim lagi azali. Allah itu kekal dan tidak akan binasa selama-lamanya dengan mengenal sifat. Maka sampai di situ sahaja yang mampu kita mengenal Allah, iaitu daripada mengenal af'al, yakni perbuatan-perbuatan Allah, mengenal asma Allah, yakni nama-nama Allah, dan mengenal sifat Allah. Sampai di situ saja. Tidak boleh sampai mengenal zat Allah. Baik. Maka yang diwajibkan ke atas mukallaf itu laki-laki atau perempuan yang sudah berakal dan baligh pula, iaitu sekadar mengenal sifat. Baik. Dan rasulnya, iaitu ma'rifat akan rasulnya, mengenali, mengetahui akan sifat-sifat rasulnya. Rasulnya siapa? Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna apa rasul? Rasul itu artinya utusan Allah. Yang dimaksudkan di sini adalah yaitu nabi dan rasul yang telah dilantik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menyampaikan dakwah kepada segala manusia. Baik. Dengan ma'rifat yang yakin, dengan pengenalan atau pengetahuan tentang Allah dan Rasul itu sebagai pengenalan yang yakin. Yakin artinya tidak boleh kurang daripada 100%. 99.9 tak boleh. Hukumnya kufur. Kalau seandainya dia mengatakan saya yakin Allah itu sebagai Tuhan,
iaitu sebanyak 99.9 orang ini kafir. Tidak boleh kurang walaupun sedikit. Baik. Dengan mungkin ada perkataan lagi. Lagi dengan dalil yang yakin. Maknanya tidak sekadar yakin, bahkan dalilnya juga bersifat yakin. Dalil yang menunjukkan kepada sifat-sifat Allah Ta'ala tersebut perlulah dengan dalil yang meyakinkan atau dalil yang memuaskan hati. Nah, walaupun dengan mengatakan satu dalil tetapi didarabkan dengan kesemua sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa dalilnya? Contoh, iaitu baharu alam ini. Baharu artinya baharu ada alam ini. Itu satu dalil. Tetapi dalil yang ini, yang satu ini digunakan kepada 20-20 sifat Allah. Daripada wujudnya, qidamnya, baqa'nya sampailah kepada kaunuhu mutakalliman, dalilnya cuma satu, iaitu baharu ada alam inilah menjadi dalil Allah itu bersifat dengan 20 sifat yang wajib. Itu dipanggil dalil. Baik. Kerana bahawasanya orang yang taklid, orang yang taklid dipanggil muqallid. Orang yang taklid, taklid itu makna apa? Iaitu mengikut tanpa mengetahui dalil, itu dipanggil muqallid orang tersebut. Perbuatannya dipanggil taklid. Kalau istilah kita, mengikut secara mengkhinzir buta. Ikut secara mengkhinzir buta, maknanya ikut tanpa mengetahui dalil apakah yang dipegang oleh orang yang kita ikut. Tuan guru kita bagi tahu Allah itu ada dan kita pegang. Dalil tak ada. Dipanggil muqallid. Perbuatannya taklid. Tuan gurunya dipanggil muqallad, iaitu yang diikut. Yang dia muqallid, yang mengikut. Perbuatannya taklid. Baik. Jadi orang yang tidak memiliki dalil yang yakin itu maka dinamakan sebagai muqallid. Baik. Kerana bahawasanya illat, sebab kenapa kita mesti ada dalil yang yakin. Sebabnya bahawasanya orang yang taklid, yakni muqallid, akan lainnya, iaitu akan orang yang lainnya, diikut siapa sahaja, tuan guru dia ke, kawan-kawan dia ke, diikut di dalam masalah i'tiqad, pegangan hati itu, maka iman orang itu tiada sejahtera, tidak selamat daripada syak, daripada keraguan. 50-50 maka orang ini kafir nama dia, kalau ada syak dalam hatinya. Kalau tidak ada syak maka tidak dinamakan sebagai kafir. Akan tetapi imannya itu menjadi khilaf di kalangan ulama usuluddin, sama ada hendak mengatakan dia ini kafir ataupun tidak. Sebahagian mengatakan orang ini kafir, sebahagian mengatakan orang ini beriman tetapi berdosa. Ada mengatakan beriman tetapi tidak berdosa kerana dia yakin. Baik. Ala kulli hal, khilaf di kalangan ulama. Maka jangan kita memasukkan diri di dalam khilaf tersebut, keluar daripada khilaf, iaitu dengan mengetahui dalil sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma satu dalil yang mudah yang saya sebutkan tadi, iaitu baharu ada alam ini, maka itulah dalilnya Allah itu bersifat wujud, qidam, baqa' sampai kaunuhu mutakalliman. Satu dalil sahaja sudah memadai.
syaratnya yakin kita. Baik. Kemudian maka di dalamnya, dalam mana? Iaitu dalam iman orang yang muqallid tadi. Iaitu maka di dalamnya, dalam iman orang itu, setengah ulama hikayat khilaf. Ada sebagian ulama mengatakan khilaf. Khilaf artinya iaitu perselisihan pendapat para ulama dalam memutuskan keimanannya adakah sah ataupun tidak. Baik, khilafnya di mana? Di dalam sah imannya. Maknanya sah imannya atau tidak sah imannya. Ini bahaya. Sekalipun ada ulama mengatakan dia beriman, akan tetapi ada ulama mengatakan dia ini tidak beriman. Dan yang mengatakan tidak beriman itu pula, dia adalah ulama tauhid yang diiktiraf. Bukan ulama, bukan lebay-lebay kampung, bukan. Dia ulama tauhid. Dia mengatakan tidak sah, maka kita kena ambil berat perkara ini. Kena tahu kita apa dalil keimanan kita. Baik. Dan setengah ulama, yakni ulama usuluddin, mensabitkan di dalam imannya, yakni sah iman. Iaitu disabitkan iman, maknanya sah imannya orang yang muqallid dengan kenyataan yang zahir. Dah. Maknanya mereka berpendapat, mereka berpegang, sekalipun dia adalah muqallid yang bertaklid dengan gurunya tanpa mengetahui dalil, sedangkan dia bersifat yakin terhadap pegangannya itu, maka ulama sebahagiannya mengatakan imannya adalah sah dan dia bukan orang yang kafir, dia tetap beriman. Baik. Maka berkata setengah ulama. Ada lagi ulama mana pula? Ulama usuluddin juga. Jikalau jazam. Jazam makna apa dia? Iaitu keyakinan yang putus. Keyakinan yang putus artinya keyakinan yang tidak akan berubah sama sekali. Baik. Maka berkata setengah ulama, jikalau seandainya jazam i'tiqadnya, iaitu i'tiqadnya itu yakin yang tidak akan berubah, dengan mengikut kata orang yang lainnya, dengan mengikut muqallatnya, iaitu mengikut gurunya atau mengikut sahabatnya, maka sahlah imannya. Tapi syarat yakin tadi. Dan keyakinannya itu, yang yakin tadi diikutnya adalah orang yang betul akidahnya dan dia yakin, maka sah iman dia. Dia mengaji dengan seorang guru tauhid, tetapi dia tak tahu pun apa dalil sifat 20 yang dia pegang, dan pegangannya itu pula tidak akan berubah. Orang ini kata sebagian ulama mukmin, dia beriman, sah imannya. Dan jikalau tiada jazam, maknanya seandainya tiada jazam i'tiqadnya, iaitu i'tiqadnya itu walaupun betul tetapi dia boleh berubah. Tak? Boleh berubah. Tak yakin yang 100%, maka sentiasa ia di dalam syak. Kalau begitu tidak sah imannya. Kenapa? Kerana ada syak. Syak 50-50. Maka tidak sah. Karena kita kata tadi, walaupun 99.9 tetap dikatakan kafir, ini kan pula syak 50-50, maka lebih kafir lagi lah. Maka oleh kerana itu dikatakan syaratnya adalah mestilah jazam, dan yang diikutnya itu adalah orang yang betul. Dah. Jangan asal bercakap pelik, kita rasa dia betul. Pelik sikit bercakap, kita anggap ini wali Allah ni. Tak. Dia bercakap makrifat tahap tinggi ni. Tak. Ha. Tengok dulu macam mana agama dia. Agamanya terjaga ataupun tidak. Kalau agama tak terjaga,
artinya dia bertuhankan nafsunya sendiri. Nah, itu bertuhankan nafsunya sendiri. Karena kita berpegang kepada kaedah ulama sufi sendiri, mereka mengatakan man izdadat ibadatuhu izdadat ma'rifatuh, wa man izdadat ma'rifatuh izdadat haibatuh. Yaitu barang siapa yang bertambah ibadatnya, maka bertambahlah ma'rifatnya. Barang siapa bertambah ma'rifatnya, maka akan bertambah kegurunannya kepada Allah. Artinya, barang siapa yang tidak gurun kepada Allah, tidak bertambah ibadatnya. Dan barang siapa tidak ada ma'rifatnya, artinya tidak ada ibadatnya. Semakin banyak ibadah, semakin halus ma'rifatnya kepada Allah. Kalau tidak terjaga ibadah, maka itu bukan ahlul ma'rifah. Itu orang yang maghrur nama dia, orang yang tertipu. Sehingga kan satu orang ulama sufi yang kerap difitnah oleh orang, iaitu Al-Imam Ibn Arabi. Ibn Arabi dalam kitabnya Al-Wasaya, iaitu wasiat-wasiat Ibn Arabi, apa dia kata? Seandainya seseorang itu melakukan maksiat kepada Allah dengan meninggalkan sembahyang dan sebagainya, di mana tempat dia meninggalkan sembahyang, maka sembahyang semula di situ, supaya jangan dia meninggalkan tempat itu dalam keadaan derhaka kepada Allah. Itu Ibn Arabi. Kalau Ibn Arabi pun menekankan soal ibadat, maka siapa kita yang mengaku orang sufi tapi tidak beribadat kepada Allah? Maka dengan sebab itu, kalau dia tak sembahyang, jangan diikut ilmunya, tak boleh dipegang. Kerana hak Allah Ta'ala tak selesai pada diri dia, tidak menjalankan hak kehambaan kepada Allah, umbudiah kepada Allah. Maka dengan sebab itu, tuan-tuan, nak mengaji, tengok orang. Jangan asal cakap pelik, cerita sampai alam malakut jabarut, orang tu yang kita ikut. Tengok ibadatnya bagaimana dulu. Kalau ibadat tak terjaga, maka agamanya turut tidak terjaga. Ini Nabi dah melihat dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Dah bagaimana ditengoknya khutbahul fitnah, pengkhutbah-pengkhutbah yang menyebarkan fitnah dalam masyarakat. Apa dia? Menyatakan sesuatu yang mukhalafah dengan agama. Agama mengatakan A, dia mengatakan B, kemudian dia mengatakan inilah agama kita. Maka apa seksaan di akhirat besok? Menggunting lidah dan bibir sendiri daripada gunting api neraka. Ha? Jangan sembarangan. Sebab itu mengaji dengan orang yang betul-betul akidah dia. Sehingga kan banyak kitab tauhid mengatakan haram mengaji usuluddin daripada orang yang tidak mengenal Allah Ta'ala, tidak betul-betul faham berkenaan dengan ilmu tauhid. Kalau tidak, nanti dia akan sesat bersama dengan orang yang mengajar tersebut. Baik, jelas di mana guru dia, jelas dengan siapa dia mengaji, jelas kitab apa yang dia mengaji. Kalau kitab yang dikaji tak pernah kita dengar, pelik sangat, dah tajuk pun bahasa Melayu, mencatat-catat sahaja, jangan kita masuk dalam keadaan itu, nanti kita rosak. Dan sebenarnya banyak kitab akidah yang tidak lagi diajar pada zaman sekarang, kerana tidak ada lagi orang yang boleh membaca kitab tersebut, kerana dia terlampau halus, dah perbahasannya terlampau dalam. Ini yang Nabi sebutkan dulu, iaitu Allah Ta'ala akan ambil ilmu-ilmu yang macam ini, ilmu yang sangat halus ini Allah akan ambil. Bagaimana? Biqabdil ulama, dah dimatikan para alim ulama, tak ada lagi dah. Akhirnya sifat 20 pun orang tak mengajar, sebab susah nak mengajar, susah nak faham, kan? Kajab ada, kajab tak ada dan sebagainya lah. Dah, itu alasan orang nak membuka sifat 20. Dia kata kajab ada, kajab tak ada. Dah. Baik, pedulilah. Kemudian, yakni maksud dikatakan dalam syak tadi, yang diikutnya itu tak tentu betul lagi, atau diikutnya itu tentu betul dia, tapi dia yang tidak yakin.
Maknanya guru yang mengajar tersebut dia alim dalam bidang tauhid, tapi dia yang mengaji ini tak tahu dalil, dan pula lagi dia sendiri tidak berasa yakin. Macam mana? Dia kata di sini, yakni tiada sah imannya. Dia tidak beriman. Kalau tidak sah iman, makna apa? Kafir juga. Baik. Maka kata ulama, yakni ulama tauhid, inilah yang rajih. Maknanya inilah pandangan yang kuatnya. Mana dia? Iaitu yang ini, yang tadi kita baca tentang akhir tadi. Maka berkata setengah ulama, jikalau jazam i'tiqadnya dengan mengikut kata orang yang lainnya, maka sahlah imannya. Dan jikalau tiada jazam i'tiqadnya, maka sentiasa ia di dalam syak, yakni tiada sah imannya. Ini adalah pandangan yang rajih nama dia. Pandangan yang rajih bererti pandangan yang kuat. Pandangan yang lain yang kita sebutkan tadi itu sebelum daripada kita baca terakhir ini, itu adalah pandangan yang marjuh nama dia. Marjuh artinya pandangan yang lemah. Yang rajih ini pandangan yang kuat. Baik. Dan dinakalkan daripada Qadi Baqillani, Qadi Abu Bakar Al-Baqillani. Nama dia Qadi Abu Bakar Muhammad bin Tayyib bin Muhammad Al-Baqillani. Ini orang Iraq. Qadi. Qadi. Nah, mazhab Maliki. Qadi ini dia berkeupayaan untuk berijtihad. Dan kehebatan keilmuan Qadi Abu Bakar Muhammad ni Al-Baqillani ini sangat luar biasa. Mengetahui khilaf dalam mazhabnya dan mengetahui juga khilaf dalam mazhab-mazhab yang lain. Ini kehebatan Qadi Abu Bakar Al-Baqillani. Orang sehebat ini, beliau menakalkan dan dinakalkan daripada Qadi Baqillani. Baik. Dan Imam Haramain. Imam Haramain artinya imam dua tanah haram. Mana? Mekah dan Madinah. Dia bergele-gele menjadi Mekah, di Mekah jadi imam, di Madinah pun dia jadi imam. Nah. Maka Imamul Haramain itu namanya Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf Al-Juwayni, dan gelarannya Abul Ma'ali. Siapa dia ini? Guru kepada Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Maknanya guru kepada Imam Ghazali. Imamul Haramain ini orang hebat tuan-tuan ya. Dia mazhab Syafi'i. Daripada kitabnya ini direngkaskan oleh Al-Imamul Ghazali dalam beberapa kitab yang lain dalam ilmu fiqah dia, bermazhab Syafi'i. Artinya Imam Qadi Abu Bakar Al-Baqillani dan juga Imamul Haramain yang terkenal guru kepada Imam Ghazali ini, dan jumhur ulama, makna majoriti ulama radhiyallahu anhum, dan iaitu tiada sah imannya orang yang taklid. Kata Imam Haramain. Siapa dia? Guru Imam Ghazali. Maknanya bukan kecil-kecil anak yang mengatakan muqallid itu tidak sah iman. Tapi pandangan ini bukan pandangan yang kuat. Dia pandangan yang lemah. Dalam ilmu usul, ulama muhakkikin, mereka yang mampu mentahkikkan, memutuskan mana pandangan yang kuat, mereka kata pandangan yang kita baca tadi adalah pandangan yang kuatnya, iaitu ikut orang lain dengan yakin dan yang diikutnya itu betul, dia tidak tahu dalil, imannya sah. Tapi kalau tidak ada keyakinan sekalipun yang diikutnya itu guru tauhid yang hebat sekalipun, imannya tidak sah. Ini pandangan yang kuat. Adapun pandangan yang mengatakan kafir orang yang bertaklid, itu bukan pandangan yang kuat. Baik. Dan kata ulama yang dahulu itu yang rajih, mana yang kita kata tadi, iaitu sah imannya, syarat kena yakin dan yang diikutnya juga adalah orang yang betul. Syahdan, lanjutan daripada itu.
Erti orang yang taklid di dalam i'tiqad itu, dia kata maksud orang yang mengikut secara mengkhinzir buta di dalam i'tiqad, dalam pegangan hati itu, seperti orang yang di dalam dusun, dalam satu kampung, dusun yang jauh daripada ahli Islam, daripada orang-orang Islam, duduk di kampung yang corok, yang jauh daripada orang Islam, tak ada orang Islam. Itu dulu. Sekarang duduk corok daripada orang Islam pun, tapi handset dia ada, maklumat sampai semua tentang Islam. Baik. Halnya, yakni keadaan orang yang di dalam dusun yang jauh daripada orang Islam tadi, tiada mendengar sekali-kali khabar percaya agama Islam. Nah, khabar percaya, ya, la'ala sawabnya khabar perbicaraan agama Islam. Nah, bukan percaya. Nah, la'ala sawab begitu. Mudah-mudahan yang betulnya perbahasan, perbicaraan. Baik. Dia kata dia tinggal jauh daripada orang Islam, kawasannya tidak ada orang Islam, dan pula untuk sampai dakwah Islam ke tempatnya itu, dia kata payah, dan dia tak pernah dengar tentang Islam. Halnya tiada tafakur, dan tambahan lagi pula orang yang tinggal jauh daripada orang Islam tadi, kemudian pula agama Islam tak pernah dia dengar, tiada tafakur, maknanya dia tak pernah memikir di dalam kejadian langit dan bumi, iaitu bagaimana kejadian langit, bagaimana kejadian bumi yang menunjukkan atas yang menjadikan dia, yang menjadikan langit dan bumi. Tak pernah fikir. Dan tak pernah fikir. Walhal Allah mengatakan apa dia? Iaitulah khalqus samawati wal ardi akbar min khalqin nas. Penciptaan langit dan bumi itu terlebih besar daripada penciptaan manusia. Manusia boleh mengaku mencipta manusia lain. Dah. Dia kata, aku yang menjadikan dia. Bagaimana dengan jalan klon, contoh. Tapi tak pernah orang mendakwa aku menjadikan bumi, aku menjadikan langit. Tak pernah. Allah mengatakan bahawasanya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia, dan tidak akan ada manusia mendakwa dia menciptakan langit, menciptakan bumi. Artinya, yang menciptakan langit dan bumi pasti bukan manusia. Bahkan, kejadian manusia itu sendiri daripada bumi. Dan, makanan manusia juga daripada hasil bumi. Maka dia kata orang ini tidak pernah memikir bagaimana hebatnya bumi, bagaimana hebatnya langit. Pasti itu ada pencipta yang hebat. Tak pernah dia fikir. Dan Islam tak sampai ke tempat dia. Dan dia sendiri tidak pernah dengar tentang Islam, kerana dia jauh daripada orang Islam. Baik. Maka datang seorang akan dia. Maka datanglah satu orang kepada orang yang tadi kita sebutkan tadi ni, yang tiada maksum, maknanya bukannya Nabi. Datang pendakwah jumpa dia. Pendakwah-pendakwah Islam datang daripada jauh jumpa dengan dia, serta mengkhabarkan akan dia di dalam i'tiqad agama. Cerita berkenaan dengan Allah, cerita berkenaan dengan Rasul. Maka percayalah orang itu di dalam khabarnya, yakni khabar orang yang datang berdakwah kepada dia tadi. Halnya tiada tafakur di dalam kejadian langit dan bumi, maknanya tidak ada juga dalil dia. Dia cuma mendengar cakap orang dan lantas dia percaya. Maka inilah orang taklid namanya. Ini dikatakan orang taklid, iaitu tadi orang yang tidak pernah dengar tentang Islam, orang yang jauh daripada Islam, dan dia sendiri tidak pernah fikir tentang kejadian langit dan bumi. Tiba-tiba datang orang berdakwah kepada dia, menceritakan Allah itu wujud, Allah itu qidam, Allah itu baqa, Allah itu mukhalafah lil hawadith, dan dia percaya. Dan dia pula tidak
tahu tentang dalil-dalilnya, inilah dikatakan orang yang taklid. Kalau kita, kita dah, kita ditunjukkan bagaimana kejadian alam yang hebat, kita nampak kehebatan Allah Subhanahu wa taala, dah. Tapi kita tak pernah nak memikir dan tak tahu dalil. Nah, dah. Yang ini masalah besar. Yang dikatakan tadi muqallid, yang dibenarkan itu orang yang macam ini. Ini kata Tuhan kita. Baik. Dan adapun orang yang ada ia di dalam diyar agama Islam, iaitu kediaman-kediaman agama Islam, maknanya orang Islam duduk di kawasan tersebut dan dia duduk di kalangan orang Islam, atau dalam dusun yang hampir daripada diyar agama Islam, iaitu tempat perkampungan orang Islam, ramai masyarakat Islam di situ, dan kampung tempat tinggalnya dekat dengan orang Islam tersebut. Halnya dan keadaan orang yang tinggal dekat dengan orang Islam ini mendengar khabar perbicaraan agama Islam. Dalam TV ada, dalam radio ada, dalam WhatsApp pun ada. Dan ahwal Nabi SAW, dia dengar berkenaan dengan tentang Nabi Muhammad SAW. Dan kadang-kadang dia lebih tahu pula daripada kita. Dia kata apa? Tak cuti Isra' ni, kan? Dia pula tahu cuti Isra'. Apa maksud dia? Dia tahu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Dah. Puasa. Dia tanya kita pula, tak tarawih? Maknanya dia tahu tak agama Islam? Nah, kita yang confused. 8 ke 10? 10 ke 20? Dah kali dia cerita kita pula, kalau rajin buat 20, malas buat 8. Nah, itu dia. Baik. Serta tafakur kejadian langit dan bumi. Dan dia memikirkan tentang langit dan bumi ini, siapa yang menjadikan. Mustahil manusia. Tak ada seorang manusia pun sejahat-jahat Fir'aun tak mengaku bumi ini dia yang jadikan. Langit tu dia yang ciptakan. Tak pernah. Dan kalau diminta bukti pun, Fir'aun takkan dapat bagi bukti yang dia menjadikan tanah di Mesir. Tak ada. Jadi maknanya pasti bukan manusia menjadikan langit dan bumi. Baik. Maka iaitu mukmin, tiada khilaf antara jumhur ulama dalam iman orang yang taklid itu. Kalau taklid yang macam ini, dia kata, maka tidak ada khilaf antara jumhur ulama dalam iman orang yang taklid itu dengan nisbah iman yang bangsa akhirat. Dah. Maknanya keimanannya itu sah sungguh pada sudut agama. Dan adapun niat iman yang bangsa dunia, kalau iman dunia macam mana pula? Maka iman orang yang taklid itu sah, tiada khilaf, dengan sebab iqrar dua kalimah syahadah, maka dikatakan dia mukmin. Tetapi dalam hatinya bagaimana? Yang itu kita tidak tahu. Alaina bizzawahir, wallah yatawalla sarair. Kita cuma menilai dengan zahir manusia, tidak dapat menilai dalam hati dia. Kalau dia menuturkan asyhadu alla ilaha illallah, maka dia mukmin. Dah, hukum dunia terlepas dia. Dia orang Islam, ditanam di tanah perkuburan orang Islam. Hakikat sebenar yang tahu siapa beriman atau tidak, Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya hukum dunia terlepas dia. Hukum akhirat kembali kepada Allah, mukmin ataupun tidak. Ni kita bimbang orang yang tak pernah semayang. Dah. Kadang-kadang menuturkan perkataan yang merosakkan akidah dia dan tidak pernah mengucap semula. Kalau orang semayang, dalam sembahyangnya asyhadu alla ilaha illallah. Dah. Kalau seandainya dia tak semayang, kadang-kadang cakap dia bukan main lagi. Dah, memeti-meti, tapi isi kandung dia mengeluarkan dirinya daripada agama Islam dan tidak mengucap semula. Itu mukmin indan nas, kufrun indallah. Apa dia? Mukmin di sisi manusia, undang-undang dunia. Tapi kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab ni cakap-cakap yang keluar daripada mulut dia menunjukkan dia keluar daripada agama. Kalau betul Allah taala berkuasa. Kalau betul, maknanya keyakinannya bagaimana? Ada syak.
Tapi ada mengucap semula. Tak ada, tak pernah mengucap. Sepaling tidak mengucap juga orang setahun sekali. Dah, raya puasa. Semayang raya, mengucap juga ada. Semayang raya pun tak pergi, semayang wajib pun tak buat bila nak mengucap. Maka rosak iman, rosak akidah, keluar daripada agama tanpa dia sedar. Dia mukmin sekadar di hadapan manusia, tapi tidak beriman di sisi Allah. Baik. Dan kata jumhur ulama radhiyallahu anhum, dan hukum orang yang taklid itu empat perkara. Dia kata hukum orang yang taklid ini menurut majoriti ulama. Pertama, sah imannya. Ini pembahagian ini bagi empat. Pertama, bahagian yang pertama, sah imannya. Imannya sah orang yang bertaklid. Halnya tiada derhaka yang kita bincangkan tadi. Ya, dia ikut orang semata-mata, tak tahu dalil tapi dia yakin. Ni. Dia kalau tak yakin itu kufur terus. Ni yang yakin ni tapi tak tahu dalil. Macam mana? Kata pandangan yang pertama, imannya sah. Halnya tidak derhaka, makna tidak berdosa. Dia sah iman dan tidak berdosa pula. Itu yang pertama. Kedua, sah imannya serta derhaka. Sebab ini ada perbahasan lebih detail. Ya. Kalau tak mengaji sedangkan dia boleh faham, maka orang ini beriman tetapi berdosa. Dah. Dia boleh mengaji. Dia kata saya tak boleh mengaji. Lulusan apa kita? Dia kata saya lulusan daripada bidang engineering. Engineering boleh faham, takkanlah Allah Ta'ala wujud tak boleh faham. Maknanya dia yang tak pergi mengaji. Jadi macam mana? Kalau seandainya tidak mengaji sedangkan dia boleh mengaji dan boleh memahami, ini dikatakan imannya sah tetapi berdosa. Melainkan orang yang memang ijonama sendiri pun tak tahu. Dah. Kira sampai 10 ya. Seboleh, dua boleh dah keliru dah. Lepas 3 boleh apa dia? 6 boleh ke? Lepas 9 boleh apa dia? 30 ke? Yang itu yang lain. Sampai dia tak boleh menggunakan akal dengan baik. Yang itu tidak berdosa kerana tidak ada kemampuan yang memahami tentang ilmu tauhid dan dia telah pergi mencubanya. Ini dikatakan sah imannya serta derhaka, berdosa tapi ada perincian lagi. Ketiga, sah imannya jikalau taklid ia akan orang yang maksum, lah orang yang memang dijamin keimanannya, sah iman dia. Keempat, tiada sah imannya. Ini terakhir tadi, mutlak. Boleh mengaji ke, tak boleh mengaji ke, apa ke, tetap dikira sebagai kafir. Ini kita cerita tadi dah. Maka kaul yang kedua itu yang rajih. Yang nombor dua mana? Iaitu sah imannya serta derhaka, tapi ada perbahasannya tadi. Dan di dalam hukum nazari itu khilaf ulama. Allah subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Dan kata setengah ulama maka nazari, nazari wajib, dan setengah ulama haram. Wallah subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Al-Fatihah.